بسم الله الرحمن الرحيم อยากจะอยากให้บาโบอธิบายเรื่องเงินประกันสังคมประกันชีวิตประกันต่างๆjadi perakaning bahasa kita tadi duit berjamin duit perakan duit berjamin berjamin tubuh berjamin oleh tu buku di atas nak berjamin berjamin duit berjamin berjamin ni kita nak tahu bila kata kita nak berlaku hai molek nah kemari saya pernah ingat daripada tu ya pada warok dia panggil almarhumullah bomak cenuk ya warok ya pelajarnya kuci ya katanya duit orang buat jenis perakan buat pesen jenis satu lagi syarikat mati. Nah, tapi syarikat mati ya banyak cara. Hak cara ni. Hak cara katanya, ha, biar orang mati kita pakat kutik di antaranya 200 kok. Lepas pada mati akan boleh 30,000 misalnya. Maka hak ni soal di atas orang beri. Kalau kita beri, we cita-cita nak labo balasan pada mati, dia kata waktu tu jadi repo, jadi berjudi. Apa nah? Kalau kita wi syarikat mati, wi buat tabarruk, buat kebajikan seperti mana menawak yang mati. Seperti kita katanya, ha, bila mati kan, amal ni pakat buat tabarruk lah kepada sisi pihak mati pemik lah. Maka waktu dia panggil duit tabarruk, tak ada berekan ke apa. Satu lagi pula, kalau kita wi cedek taruh untuk buat dia panggil wi si penne. Wi si penne dia panggil fa si penne hak tu jadi bersako. Kita wi si penne taruh buat bekal mati. Hak tu dia panggil jadi bersako. Bila dia antara si mayat tu mati, si nazir tak lewat mana-mana kena cabut wi banyak mana untuk jadi bersako tu. Nampak dah? Maka tiga-tiga cara ni wi harus si jadi mula. Kemana kita pergi pula bab masalah perakan. Maka perakan-perakan di dalam kita arak yang panggil syarikatu ta'min. Syarikatu ta'min. Orang panggil berkosi, berjanji berkosi untuk jaga keamin ni. Maka syarikatu ta'min diami yang pakai tak boleh buat. Dia kata hukum ni tu menepati sepengerepo. Kerana tak tahu nak dapat bila. Apa ni? Kemarin pergi adalah perakan yang kita nak perakan korobo. Perakan korobo yang tu orang panggil perakan di atas jalan. Orang panggil jalan apa? Jalan kerasi dia panggil. Yang tu dia panggil jalan kerasi. Yang tu dia panggil jalan ikrah. Jalan kerasi. Maka yang ni culara cementeri. Ya biasa istihar, biasa royak. Saya dengar cuklah kecep pada serenuk kita. Ia katanya, duit di antaranya supaya kita buat perakan poroba tu, okay? Orang panggil, orang tutup, orang panggil kerasi. Kerasi bahasa siapa panggil apa dah? Ha? Kerasi, panggil apa kerasi? Hmm? Bahasa siapa panggil apa kerasi? Hmm? Ha? Dok, so lagi. Cuba kecek kena cara sikit apa panggil? Hmm? Ha? Gena? Kemua baik lain ya nak jangan tipu apa dah. Tak kena dia tak kena tak kena. Gapo? Gapo kerasi tak boleh tinggal ni apa panggil? Ha? Gedek kat tak kena. Gapo panggil? Cuba sebut we kena. Sebut guna apa lagi? Bangkap tu tak sedar lagi tu. Cuk labuh tak ingat apa-apa. Ya buh molek lah. Jadi hak ni dia panggil masalahnya. Apa? Tak apalah. Mana kata perakan poroba ni. Orang panggil hak ni orang panggil. Masalahnya, hak Arab panggil ijbari.
ijbari ke panggil hak ni ni perakan hak perobo ijbari hak ni tak ditak apa tidak kerana siapa tak ada perakan bahaya nak guna kereta ke rata batas tak leh negeri kita ke panggil maka hak tu tu tak ada apa upaya. Adapun perakan hak pilih hak kita mano ya kata perakan canang ni kalau kita belago kereta kalau apa ya wiras juta misalnya maka hak tu tak leh. Lain beli mula-mula yang bangkap ijbari kena buat perakan apa? Canning hak tu tak dapat tidak. Adapun kita buka projek kereta meku banyak, kereta udang banyak, kereta berjalan hak tu pun ijbari juga. Kalau tak ada ada perakan canning yang tak sewi bawa maka tu ijbari. Kalau tak ada sakut ngapa kita nak perakan canning boh ke buat juga sebagai untuk nak labo waktu belago tepuh kereta tapi berjuta-juta maka tu tu sok dah jadi berjudi supaya titik kebo titik kebo 10 kok bo 1 boleh buat apa tak ji ah ha, kita titik kebo 10 kok nombor 1 boleh buat apa loteri buat apa ni macam panas cidik dia tu suka jawab boleh hati nah. Kalau makna kata supaya menjudi main daun ke? Okay? Ya menjudi main daun ni dia panggil sabit panggil judi-judi dia panggil matarad dada baina ghurmin wa ribhi. Benda dok gi rugi dalam buah tu syarat takwi tu. Ah kalau gitu perakan sangkum. Gapo perakan sangkum nak tahu lah apa? Patu gapo perakan ciwi? Eh, boyak tengok dulu. Patu nak hukum. Jadi kita bui ni ya suruh bui bayar ke dia ni berapa? Misal, berapa ada uak? Ada uak ada ni. Susu-susu. Ayat tak jisu susu dah. Uak dah perik mata dah tu. Ha, pesan mana tak jiplakan saku. Ha, tanya ya ya dia, kau rana ke tak uak tu? Ada orang muda. Ha? Ha? Tak apalah nak ayat perakan saku buat bag mana. Tu juga nak tiri ni. Kalau perakan sangkum kita wui tu wui tahu apa? Apa perakan sangkum? Kita wui duit dia sebulan yang kutip apa? Misal kita tutip 10 kot dah. Pasti yo ya lah bila bila sakit mau pita peri. Nah. Bila sakit pita peri. Ha, ataupun bila belagak ya bayar banyak ni. Ha, maka tu tu setengah-setengah di antaranya pendapat demo katanya masuk sepuan judi. Sengah demo katanya tak ada gapo kita wui tu ya kata dia kita niat. Boleh tu tak sedek liwat ha. Kalau kita agak katanya tak dapat tidak ada kuliah. Kalau itu tu tak nak sedak. Jadi supo ngah kita tu cita-cita dok nak lapo lepas kita berlaku. Pas nak tahu bila berlaku bila. Dia kata tu tu nah, tak boleh di antaranya kita buat kerana sibih nak serupa dengan berjudi. Oleh tu pula, boleh okay. Duit perakan poroba tadi. Bila selepas kita mati caping gapo tepuh orang pergi-pergi kan. Kita bubuh kata seperti mana kalulah satu orang tepuh si orang. Kena bayarnya mana ni? Kajik bayarnya mana? Misalnya orang ni bawa kereta motor tepuh pan mati ke sore. Bayarnya mana? Ha? 300 ribu lah lolok dah. Kalau dia pada hukum tak lepas tu. 300 ribu. Lepas duit 300 ribu tu duit gapo? Sako ke tak? Maka ulama ke jawab tak jadi sako. Kalau tu duit sepuluh melawak. Boleh pakai selat belakang semua tu. Ha, supaya misalnya kita tak ayah kita mati, ya ada ke? Duit itu gapo panggil duit apa? Ada tu, orang kerja-kerja ya ada, lepas mati ya wui dia. Ha, duit perakan-perakan tubuh ya ada ke tu? Ha, lepas dah mati ya wui tu, maka duit tu menepak tu duit melawak. Ya panggil. Maka duit melawak seperti misalnya ayah kita mati. Orang main wui kita, wui kita, wui kita. Walaupun katanya wui-wui kita, kita terima boleh kita. Wui kita bukan wui kat mayat. Mereka nak ambil mana mati berat lah. Ha, bila begitu duduk di anak-anak yang jenis cermat sikit. Buat kebajikan simulah. Padahal boleh kita.
Orang kenal dengan kita, kita kerja-kerja Ewi, kita orang tu kenal dengan adik. Kat adik boleh masing-masing kan? Tapi kita cermat buat wajib care ke dia. Padahal boleh kita. Kalau tu tak masuk sebagai pesakur melawat mati ni. Maka ruik perakam pun support tu lah. Gitu? Ha, kalau lagu ni dia pesakur, mana support Tok Ji Mansur ni? Ya kita hei, buka waktu mengorek. Bawa masuk malam tu buat rolok. Tapi mula tak nak batak si misal. Mati Ji Mansur. Ha, tu tak sedap lalu ni. Ha, dia misal mati tak boleh. Dah, tak hati insyaAllah lah. Lepas tu tengok pagi esok ikan penuh dibuka. Sakur tu. Dia panggil masuk dia syubah. Dia panggil syubahkah hak ia teh. Usaha dia. Apa dia mau tanya, halui perakan masuk dia tu gedok. Dia mau kata, dok masuk ruik perakan supaya kata ruik melawak. Kamu jaga situ. Hak tu kira sedih lah. Hak tu tu. Ha, tu. Ala kulihah. Dia mau tanya apa ruik perakan ni. Tengok rupa dia buat macam mana. Kalau bui cita-cita dek nak labo lepas pada berlaku yang royak tu, orang panggil berlaku nak berlaku bila? Orang panggil jahil, tak tahu kan? Bila tak tahu tengok dia kata menepak tu serupa dengan berjudi. Bila begitu kan, seelak secomel tak serak kacil lah. Hmm, tu dia ya. Ha, tu. Tapi kalau nak buat juga kan, helah sepuluh dia tadi tu. Mata tak ada akak, gapo-gapo, begitu tu ya. Ha, tu. Tu dia yang kita tanya lah. Allah